زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكرم. قال مؤلف رحمه الله وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحات صدقة وكل تحميدات صدقة وكل تحليلات صدقة وكل تكبيرات صدقة وأمر بالمعروف صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويزن من ذلك ركعتان ترقعهما من الضحى. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yusbihu ala kulli sulam min ahadikum sadaqah. Setiap pagi hari daripada ruas-ruas atau sendi-sendi tulang seorang di antara kalian memiliki hak sedekah. Jadi kita bangun pagi itu ada sekitar 360 persendian tulang punya hak kita berikan sedekah. Kemudian cara bersedekahnya seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda setiap membaca tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin dan setiap membaca kalimat tahmid yaitu alhamdulillah sedekah itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah setiap bacaan tahlil itu la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah setiap membaca takbir Allahu akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Wa yazzi min dzalika raka'atani tarqa'uhuma minad duha dan sedekah yang mencukupi daripada hak ruas-ruas tulang kita ini cukup dengan melaksanakan dua rakaat daripada sholat duha maka sudah membayar haknya dari setiap ruas tulang yang membutuhkan sedekah setiap pagi kata Rasulullah SAW. Kemudian warawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim kami riwayatkan hadis dari dua kitab sahih yaitu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari sahabat mulia bernama Abi Musa Asy'ari berkata qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Nabi mengatakan kepada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda wahai Abu Musa mau aku tunjukkan padamu harta simpanan yang ada di dalam surga. Nabi mau ajarkan ilmu kepada Abu Musa Asy'ari. Wahai Abu Musa mau aku tunjukkan padamu harta simpanan yang ada di dalam surga. Fakultu bala ya Rasulullah. Kemudian Abu Musa Asy'ari menjawab, iya ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta simpanan yang tersimpan di dalam surga adalah kalimat kul, bacalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan terkecuali seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kanzul jannah, simpanan harta yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama ketika mengartikan kalimat la haula wala quwata illa billah, di antaranya dijelaskan oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam Syarah Muslim. Al-Imam Nawawi mengatakan makna haula artinya kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Maksudnya apa? La haula. Kita ini tidak punya kekuatan untuk bisa meninggalkan maksiat hakikatnya, terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk menjauhi perbuatan maksiat. Itu makna haula. Adapun makna quwwah, tidak ada kekuatan fi fi'li ta'at. Hakikatnya kita ini tidak punya kekuatan untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kekuatan itu, seluruhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bisa menjauhi maksiat. Allah izinkan kita untuk bisa taat. Maka bersyukur orang yang di malam hari dia bisa bangun. Dia bisa bangun di tidurnya di tengah malam, dia sholat subuh berjamaah, baik di masjid kalau dia sempat, paling afdol di masjid. Kalau memang sudah dalam keadaan kecapean sama istri juga boleh, tapi lebih afdol di masjid. Tapi intinya dia masih sempat bangun untuk sholat subuh. Ini kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang Allah cintai, sehingga dia bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Berapa banyak orang yang tidak mampu bangun subuh? Berarti hakikat kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, para ulama mengatakan makna la haula artinya kita tidak bisa daf'u syarr. Kita hakikatnya tidak punya kekuatan untuk menolak keburukan. Kalau memang Allah taala telah tetapkan kita mengalami keburukan, maka kita walaupun berusaha menghindari tetap terkena keburukan tersebut, karena kekuatan bukan dari kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wala quwata, tidak punya kekuatan. Maksudnya tidak punya kekuatan apa? Fi tahsilil khair, di dalam mencapai kebaikan. Kebaikan yang kita capai bukan dari kekuatan kita, tapi karena Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ini makanya kalimat luar biasa. Al-hawqalah. Kalimat la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Makna yang ketiga, hawla artinya gerakan. Bergerak pun kita tidak mampu, tapi karena izinnya Allah Ta'ala, kita bisa bergerak. Wala quwata, kekuatan pun kita tidak punya, tapi karena dengan izinnya Allah Ta'ala, maka kita mampu memiliki kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah punya sifat al-qawiyu. Apa al-qawiyu? Yang maha kuat. Yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuliqal insanu du'ifa, diciptakan manusia dhaifah, lemah. Karena manusia makhluk seluruhnya daripada makhluknya Allah Ta'ala, mereka lemah. Yang kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa kuat di masa muda, tapi ketika sudah usianya sudah tua, sudah lanjut, maka kekuatannya melemah. Artinya di sini Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa makhluk itu tidak ada yang kuat secara abadi. Suatu saat dia akan lemah. Yang kuatnya tidak ada akhirnya dan tidak akan pernah lemah selama-lamanya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat dan yang lain-lainnya, seluruhnya dibawa kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kalimat yang Nabi katakan adalah harta simpanan yang berharga yang ada di dalam surga, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bahkan